Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Sajli Birgo Beta. Salam dunia air, basah-basahan. Nah, kali ini saya mau mengantarkannya ikan ke toko ikan cupang. Nah, ikannya yellow pensi cuy. Sambil saya mau nge-vlog, oke? Ke tokonya temen. Sekalian saya mengantarkannya ikan. Oke. Pantengin terus ke seruan saya. Oke. Woi. Kita sekarang mau bertamunya ke salah satu seller ikan cupang. Ini gue berisik gitu akhirnya. Kita mau bertamu ke seller ikan cupang yang ada di Purwakarta. Antul, ikan-ikannya. Mari kita tengok. Langsung. Hey, cuy. Nah, ini dia. Ini nih. Halo bro, sehat? Gimana? Aduh. Lancar penjualan. Kita boleh lihat-lihat ikannya? Boleh, ayo. Baik, siap. Yuk, teman. Cekidot. Ngumpet dia. Nah, ini yang punya itu pokoknya Purwakarta nih punya yang kayak gini nih. Mantap, anak muda. Mantap, anak muda. Anak muda berkarya. Merpati mana tuh? Merpati ongkoh. Nah, di sini juga ada penangkaran merpati di kolong. Merpati kolong katanya. Mantap ini. Nah, tidak ini. Mantap. Wawancara nih. Kumaha, Mang? Kerja pati, aduh, sampai kelong. Guys, wah mantap diumpetin ikannya. Umpetin kita masuknya, konten. Assalamualaikum. Nah, coba tengok ke sini. Waduh, diumpetin ini ikannya. Mantap ini cuy. Nanti kita lihatlah ke toko ikannya, oke? Mantul-mantul pasti di tokonya. Mantap. Iya kan? Dilanjutkannya lah. Cuy, di belakang ada ikannya. Udah ngumpet lagi ikannya. Ini di rumah kelilingi sama ikan cupang nih. Di rumah ini dikelilingi sama ikan cupang nih. Banget ini. Kok? Yang punyanya. Kalau gitu, eh. Cuy. Kita lihat di sini, cuy. Disumput-sumput kan lauk nangai. Ada. Iya. Wah, tinggal ini dia. Emerald, galaksi. Mantap ini ikannya. Udah ngumpet. Ngumpet-ngumpet cuy. Yang punya tuh di ini. Udah berapa lama main ikan cupang? Sekitar 2 bulanan ya. 2 bulan cuy, udah kayak gini. Belum lagi yang di toko. Wah, mantul ini. Pemuda berkarya. Harus dicontoh nih. Harus dicontoh ini. Contoh yang sangat sangat baik. Mantap. Belajar langsung lah ke ini nih. Rekan namanya itu
M Gunawan. Panggil aja Gugun. Nah, panggilannya Gugun. Oke. Nama Facebooknya cuy? Muhammad Gunawan. Nah, Facebooknya boleh langsung dikunjungi ke Facebooknya. IG ada IG? IG sama Muhammad Gunawan. IG-nya Muhammad Gunawan. Nah, ini baru 2 bulan bayangin. Mantap. Udah kayak gini. Belum lagi yang di top, wah. Ini udah mantap. Kalah kita mah. Oke, lanjutkanlah. Oke, kita mau ngelihatnya ke toko ya nanti ya. Siap. Nah, siap. Oke. Cuy. Kita mau menengoknya ikan yang di toko. Mari kita lihat bersama Paman Gugun. Kita lihatnya. Ikan-ikan yang mantul-mantulnya pasti ada di toko. Mari kita grebek tokonya. Indah banget pemandangannya. Nah, cuy. Kita sudah sampai di tokonya. Coba pantengin itu tokonya. Kita grebek langsung lah pokoknya di sini. Pasti ikannya ajib-ajib. Dibuka. Cuy. Ini baru 2 bulan cuy udah kayak gini. Udah punya toko sendiri. Contoh ini sangat baik ini buat kalian yang apa? Penggemar ikan cupang, datang langsung ke tokonya ini. Alamatnya itu di apa? Jalan Terusan Kapten Halim Pasawahan. Pokoknya daerah Pasawahan, Jalan Terusan Kapten Halim. Oke. Kita langsung grebek lah. Nah, kita mau reviewnya yang punya kawasan ini, Paman Gugun. Ini awal mula inspirasi dagang kayak gini itu dari mana? Iseng aja. Ya, koleksi, ekor. Gitu deh, iseng jualan dikit-dikit. Iya. Nah, namanya gini. Baru 2 bulan aja. Aduh, ini ternak sendiri apa belanja? Ternak, ada juga ternak. Ada. Yang tadi mungkin ya, kalau yang ternak ya. Namanya di belakang. Ya. Kalau belanja itu di mana biasanya? Di Cikampek. Itu di Cikampek katanya. Dan ini ikan-ikannya bagus-bagus. Ada sini cuy. Ada Nemo. Pelapat Nemo. Di sini ada Galaksi juga. Masih Nemo, Pensi. Tuh, mantap. Hellboy. Ada Hellboy. Ke bawah. Nah, ini ada HM cuy, HM Pensi itu. Mantap ini. Ajib ini. Mantap ini. Kita sebelumnya pernah bisnis ke apa? Cuy? Sebelumnya bisnis jual online. Biasa karena di motor biasanya. Iya. Sebelum ke ikan cupang ya, itu bisnis ya, online gitu ya. Sekarang juga ikan cupangnya di online-in juga. Pakai online juga coy ikan cupangnya. Kayak kita pokoknya online-onlinean sekarang kan udah zamannya canggih gitu ya. Kita harus mengikuti zaman, jangan ketinggalan kita seperti pemuda yang satu ini. Pemuda luar biasa pokoknya, anak bangsa yang luar biasa, khususnya orang Purwakarta punya yang kayak gini udah mantul banget. Kita sekarang mau ngobrol-ngobrol lah sama yang punyanya. Kembali lagi cuy. Nah, saya tadi di rumah kan
bawa ikan ini nih, ikan yellow fancy, cupang yellow fancy. Katanya tadi kemarin itu order di paman dukun ini, order pesen. Nah, sama saya dibawakannya. Paman diterima, paman. Totalnya itu ada 6 ekor. Nanti bisa mampirlah kalau kalian ada yang lewat-lewat, boleh mampir langsung ke sini. Oke. Dan saya Joy dikasih stikernya. Mantap ini. Coba. Coba lihat. Mantap. Nanti sama saya di pasarnya. Ada WA-nya, WA. Ada WA-nya juga nih. Kalau kalian perlu ikan-ikan yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, bolehlah hubungi nih WA-nya. Oke? Mantap. Kita mau ngobrol-ngobrolnya lebih lanjut. Pantengin terus saya sampai beres. Oke? Nah cuy, sekarang kita di sini disuruhnya makan cuy. Nah, tengok deh. Sate sama kameramen kita nih, kameramen si ganteng. Oke. Namanya siapa cuy? Robi Sugara. Ah, Robi Sugara namanya. Ini kakak saya sebenarnya cuy. Saya adik yang tua. Ah, coba kau tengok ini. Tukang cupang lagi ini nih. Lagi memasaknya sate buat makan siang. Buat makan siang. Mantul pokoknya. Oh, sore ya? Oh, sore bentar. Jam berapa sekarang? Jam 3. Mantul. Nah, ini paman gugun tadi nih. Lagi nyiap-nyiapin katanya. Wah, jelas-jelas. Oke. Kita kita melanjutkannya lah nanti, oke? Okay? Kita menyantapnya dulu makan bersama Paman Robi. Mantul. Nah cuy, kali ini kita mau memakannya dulu. Ini nih, yang punya kawasan ini nih. Mantap pokoknya. Oke, okay? Gimana Bapak Robi? Mantap, terima kasih buat Gugun. Nah, mantap, lanjutkanlah. Kita mau makannya dulu. Makan cuy. Cuy. Cuy, sekarang kita mau pulang. Kenapa kita mau pulang? Karena kita SMP. Tadi sudah makan ya. Sudah makan sate di sini, cuy. Lihatin. Boleh langsung dikunjungi pokoknya di sini. Di Sate Anwar 2. Itu lokasinya di situ. Kita sekarang mau pulang, SMP lah pokoknya. Sudah makan, pulang. Terima kasih Paman Gugun untuk semuanya, untuk jamuannya, terutama sudah diterima makan dan sekarang kita mau pamit. Oke, terima kasih. Salam sukses. Oleh-oleh. Itu dapat oleh-oleh coy. Dan jumpa. Nih, lihat. Ikan cupang biru. Terima kasih nih ya. Oleh-oleh. Aduh, mantap banget. Terima kasih banyak pokoknya. Semoga sukses selalu untuk penjualannya dan apa namanya? Selalu sehat gitu kan yang punya bisnisnya. Berikan kelancaran di dalam mencari rezeki. Salam dunia air.
basah. Dunia air basah. Mantap. Oke, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa di tonton terus video-video saya berikutnya, dan jangan lupa di like, komen, dan share. Oke, dan terima kasih untuk rekan saya Paman Gugun, dan jangan lupa untuk mampir ke tokonya Paman Gugun ini. Oke, tonton terus video-video saya selanjutnya di channel Saji Virgo Beta. Salam dunia air. Basa-basa. Assalamualaikum.